24 jam terhadap pelaku, bahkan kurang dari 24 jam itu. Kejadian dari Selasa, hari Rabu jam 01.20 pelaku bisa kita amankan dan ini sekarang lagi kita kembangkan. Okay. Motifnya apa dan itu? Satu orang, motifnya adalah utang piutang. Kemudian hilang, membunuh. Baik, ada backup. Ya, memang kita kemarin yang nurunkan tim ke sana. Saya nurunkan lapor Inavis dengan Jatamras Resmob. Karena kalau hanya menggunakan cara-cara konvensional, saya kira agak susah. Karena itu kita harus mencari kesesuaian dan titik temu antara barang bukti yang di lapangan dengan yang IT juga, Pak. Ya, nanti termasuk itunya. Dari dua pelaku itu perannya apa, Pak? Sementara pelaku baru satu. Karena satu itu menurut keterangan dari tersangka itu hanya dipanggil untuk jemput. Terus mobil yang dibakar itu mobil siapa, Pak? Mobilnya si korban. Mobil kota sendiri. Ya. Barang buktinya apa aja? Utang ya, barang buktinya berapa, Pak? Kalau perkembangan terakhir itu sampai 140. 140. Kemarin kan 30 ya, ternyata itu berkembang. Posisi korban nagih ya, Pak ya? Posisi korban ketena. Malah diambil, terus duitnya juga. Jadi begitu dipukul itu dia masih hidup gitu kan. Itu diminta nomor PIN-nya itu ATM-nya diambil lagi. Kurang ajar gitu. Itu kok bisa dibawa ke kandang ayam gimana, Madan, ceritanya? Ya karena memang itulah objek bisnis di antara mereka berdua kan. Yang si korban itu dipanggil, Pak, ini Ibu ini mau kita lakukan pengobatan apa apalah gitu. Datang sendiri ya itu. Pas dia mau Pak, untuk kandang ayam itu di rumah siapa tuh? Rumahnya si Eko. Rumahnya siapa, Pak? Yang si tersangka itu. Oh, tersangka. Untuk bisnisnya bisnis apa ya, Pak? Hah? Bisnis apa, Pak? Bisnis ayam apa itu? Ayam ras sama ayam apa Jawa yang Jawa ras apa itu? Ayam super. Ayam super. Sudah berjalan berapa lama, Pak? Ah, itu yang belum kita ini. Tapi nanti pastinya biar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.